Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Fakullan akhadna bidhambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh,
Pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna s-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.